yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Klik tombol merahnya. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Kali ini ketemu lagi sama Kais dan Bunda. Biasanya sama Ayah ya. Hari ini sama Bunda. Ayo Kais, sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman. Lemes ya teman-teman? Ayo, ulang lagi. Halo teman-teman. Masih lemes? Sekali lagi ya. Ayo, yang kuat. Halo teman-teman. Ya, yang semangat. Hari ini kalian semua ngapain? Mau nyobain Oreo. Nyobain Oreo. Oreo tipis. Oreo tipis ya? Iya. Nah, Oreo ngeluarin dua produk. Oreo ngeluarin produk baru nih, teman-teman. Oreo yang lebih tipis. Ada dua rasa, tiramisu sama vanilla delight. Nah, jadi hari ini kita mau coba nih dua rasa ini, mau kita review. Rasa tiramisu sama vanilla delight, yang mana yang lebih enak? Aku suka yang coklat. Kan ini bukan coklat, ini tiramisu. Rasanya kayak kopi gitu. Nah, mau gak? Nah, nanti kita coba ya teman-teman. Aku tau udah pernah nyoba ini deh. Oh, udah pernah nyobakan ya. Tapi yang ini belum kan? Iya. Oreo ini bisa dibeli di Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Pokoknya di supermarket terdekat, di dekat rumah teman-teman. Harganya berapa ya? 12 ribu satunya. Ya, berarti 24 ribu ya. Nah, komposisi Oreo ini ya sama sih seperti Oreo yang biasa. Cuman paling kan tengahnya aja tuh yang beda, ada rasa strawberry, ada rasa es krim, ada rasa vanilla, coklat, sebagainya. Nah, ini komposisinya yang bisa teman-teman lihat. Jangan lupa subscribe ya. Terus isinya ada 8 sandwich tapi dikali 2 jadi 16 keping. Nah, 16 keping Oreo di dalamnya. Terus apa lagi ya? Oh, berat bersihnya 95 gram. Nah, terus Oreo ini juga katanya sama kayak Oreo yang biasa itu, diselup pakai susu, pakai teh, jadi nikmat makannya. Nah, bisa dibikin kue kayak gini juga nih teman-teman. Misalnya mau bikin bolu atau agar, bisa dilapis-lapisin dengan Oreo. Oke, teman. Ayo kita buka ya teman-teman. Boleh buka yang ini. Oke, yang itu. Ya, bukan dari. Nah, ini terus Oreo ini bukanya mudah banget. Karena udah ada kayak garis titik-titik gitu, jadi tinggal dibuka. Oh, boleh Bunda bantu? Kais? Bukan dari situ. Nah, sini ya, Bunda tunjukin ya. Nah, dari atas ini bisa. Ada satu cara lagi. Sini ya. Tuh, keren ya, teman-teman. Aduh, susah tapi. Wah, tapi Kais tetap mau dari atas. Ya, udah deh. Ya. Wow, ada dua lapis. Nah, terus Oreo-nya. Jadi kan tadi dia bilang isinya ada 8 cookies. Berarti di dalam satu bungkus ini ada 8 cookies. Dan satu bungkus lagi ada 8. Jadi 2 kali 8 ada 16 cookies. Oke, kita buka satu dulu ya, teman-teman. Di sini ada. Ya, boleh di atas yuk. Wah. Langsung. Boleh dirasa dulu. Kayak rasa coklat. Kayak rasa coklat? Eh, bau kopi. Ah, ini patah ya, teman-teman. Olinya. Ya. Kalau menurut sih bau kopi ya. Kayak rasa apa? Ya, tiramisu. Kayak rasa cake tiramisu gitu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sedikit bau-bau cappuccino. Tapi enak.
Kayaknya nggak terlalu manis ya. Kurang sedikit manis dibanding dengan Oreo yang biasa. Karena mungkin kalau Oreo yang biasa kan juga tengahnya tuh krimnya lebih sebal kan. Kalau ini lebih tipis. Nah, kita udah coba satu nih. Yang rasa tiramisu. Jadi kita harus buka satu lagi. Buka vanila. Bentar ya. Kita buka. Ini dia vanilanya. Ini tadi sama kayak yang tadi. Cuman ini vanilla delight. Isinya juga sama. Pasti ada 2 bungkus ini. 8 cookies dalamnya jadi 2x2 16. Terus komposisinya juga sama. Ya mungkin yang bedanya apa di tengahnya ya isinya vanilla kalau tadi kan tidak masuk itu dia. Oke guys, coba buka Oreonya kayak bunda buka tadi, bisa nggak dipecat pakai tangan? Enggak, aku mau kita. Oke, sini. Kuning. Oh iya. Tapi tadi yang tiramisu bungkusnya warna coklat. Kalau ini ras warna kuning muda. Mungkin ya simbol kalau ini kan vanilla ya. Jadi warna vanilla kuning muda gini. Ayo kita buka, kita rasa. Guys, tidak pakai gigi, tidak. Ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Gak boleh buka pakai gigi, takutnya giginya nanti bisa copot kan, terus kotor juga ya kan. Jadi kalau misalnya mau buka sesuatu, minta ya bundanya pakai gunting atau pisau atau pakai tangan. Kalau lebih suka yang ini. Oke, ditiru ya teman-teman. Sekarang kita coba rasa yang vanilla. Maaf, gula batu. Vanilla ini rasanya memang enak. Lebih light ya, lebih ringan dibanding dengan tiramisu. Rasanya kayak kopi. Kalau menurut bunda sih kayaknya anak-anak lebih suka yang vanilla dibanding dengan yang tiramisu. Tapi kalian suka yang mana? Tiramisu atau vanilla? Nah, tapi tergantung selera ya teman-teman. Kalau kalian katanya tetap lebih suka yang tiramisu. Kalau bunda ditanya nih, suka yang vanilla sih. Karena kalau kayaknya kalau makan yang tiramisu kayak minum kopi. Kayak minum kopi. Ya udah, sekian dulu ya teman-teman review buat kita buat Oreo tin kali ini. Jadi sama-sama menang 1-1 poinnya, karena untuk yang vanilla 1 poin dari bunda, dari bunda yang vanilla, dan yang tiramisu 1 poin dari kami. Jadi mereka imbang. Yeay. Nanti teman-teman boleh coba ya, boleh rasa di rumah dan bisa dibandingin teman-teman suka yang mana. Oke, sekian dulu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.